Cepat, Siri Pinang, Siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anisha Nur Ain binti Subuka. Saya berumur 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kundasang Renau Sabah. Hobi saya ialah membaca buku kerana membaca buku boleh membawa saya meneroka dan meluaskan lagi ilmu pengetahuan. Pada hari yang indah ini, saya ingin mengulas sebuah buku cerita yang berjudul Putari Amira. Pengarang buku ini ialah Lisdi Rahayu. Buku ini diterbitkan oleh Darul Mughni Trading dan diedarkan oleh Edukid Distributors Sendirian Berhad. Buku ini merupakan buku dui bahasa dan mengandungi sir kisah 10 puteri. Buku ini juga mempunyai nilai moral yang boleh diaplikasikan dalam hidup seharian. Buku ini mengisahkan tentang seorang puteri yang bernama Puteri Amira. Puteri Amira ialah satu-satunya puteri kepada raja di situ. Sewaktu Puteri Amira di taman, tiba-tiba raja berjumpa dengannya dan berkata, "Wahai anakku, ayahanda dan Pakcik Akram hendak melawat kerajaan Malzum. Mahukah kamu menolong Pakcik Akram untuk menjaga kucingnya yang bernama Miau?" Puteri Amira mahu menjaga kucing pakciknya dan telah berjanji akan menjaga si Miau dengan baik. Sewaktu si Miau tidur, Puteri Amira sedang membaca buku. Tiba-tiba datang seorang puteri bernama Puteri Jihan yang berasal dari kerajaan lain. Dia mengajak Puteri Amira untuk pergi ke taman hiburan di luar bandar. Tiba-tiba Puteri Amira teringat untuk menjaga si Miau. Dia ragu-ragu. Tetapi Puteri Jihan berjaya memujuk Puteri Amira. Mereka pun pergi ke taman hiburan dan bermain dengan riang. Selepas berseronok, Puteri Amira teringat akan si Miau dan segera pulang ke istana. Sesampainya di istana, dia mendapati si Miau mengiau-ngiau kelaparan. Dia segera memeluk si Miau dan memberikannya makanan. Puteri Amira berkata dia tidak akan pernah memungkir janjinya lagi. Nilai moral yang saya dapat dari buku ini ialah sentiasalah bersikap amanah dan menepati janji. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita mohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sekian dan terima kasih.